Sepasang lansia meninggal dunia setelah minibus yang dikendarainya tertabrak kereta api Gajayana di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Sragen, Jawa Tengah. Dan saat melalui perlintasan kereta, pengemudi diduga tidak mendengar peringatan kereta akan lewat. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Jetak, Sragen, Jawa Tengah. Minibus yang ditumpangi sepasang suami istri lansia tertabrak kereta api Gajayana. Keduanya meninggal dunia. Dari pemeriksaan saksi serta rambu peringatan di lokasi, polisi memastikan pengemudi minibus kurang konsentrasi. Saat minibus melintas di perlintasan kereta api telah diberikan peringatan. Namun pengemudi diduga tidak mendengar dan justru berusaha menyalip mobil yang berhenti di depannya. Minibus tertabrak kereta Gajayana terpental sejauh 30 meter dan terguling beberapa kali. Kereta sudah menunjukkan isyarat. Tapi mungkin karena kurangnya konsentrasi dari pengemudi sehingga tidak awas dengan situasi di depannya. Dan tadi juga ada satu yang menyampaikan bahwa sebetulnya di depan kendaraan ini ada kendaraan yang berhenti. Dan karena kurang konsentrasi, dia akhirnya malah menyalip kendaraan tersebut. Sehingga terjadi kecelakaan. Jenazah pasangan suami istri lansia ini dievakuasi polisi ke kamar jenazah RSUD Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.